Saka adalah makhluk jin yang ada pada setiap manusia, khususnya di kalangan umat-umat Islam sebagai pendamping. Kira-kira 98% umat Islam mengalami saka tanpa disedari oleh mereka tetapi tidak wujud kepada bangsa lain. Dengan kata lain, saka hanya wujud di kalangan orang-orang Melayu, apatah lagi sikap orang-orang Melayu zaman nenek moyang dulu yang gemar dan sering mengamalkan ilmu-ilmu khurafat. Natijahnya akan dialami oleh generasi mereka walaupun pengamalnya telah pun meninggal dunia. Walaupun dikatakan zaman sains dan teknologi, saka tetap wujud kerana saka itu akan sentiasa mengalir melalui peredaran darah keturunan yang mempunyai saka. Ini menunjukkan makhluk saka yang selama ini terpenjara atau tidak dipedulikan disebabkan kematian pengamalnya yang sebelum itu sering menjamunya untuk tujuan memperoleh ilmu kebal sebagai penunduk, tidak tembus barang jenis senjata dan untuk kelihatan nampak hebat serta kacak di kalangan wanita bagi pengamal lelaki. Manakala bagi pengamal wanita pula untuk tujuan dapat menundukkan lelaki, menaikkan seri wajah dan awet muda supaya lelaki jatuh cinta dengannya, digunakan sebagai pelaris dan lain-lainnya. Berhubung dengan hal saka ini, ramai yang mengetahui keluarga mereka didampingi makhluk sedemikian. Namun disebabkan sesuatu hal tertentu, mereka tidak ingin mengaku hal yang sebenarnya. Salah seorang warga emas, Ismail Yusof, atau lebih dikenali sebagai Pak Wei dari Kampung Suluh Macang, Pasir Mas Kelantan, pada mulanya enggan memberitahu pengalaman tentang makhluk berkenaan kerana dakwaannya beliau tidak dapat melihat makhluk terbabit. Namun, daripada pemerhatiannya mendapati makhluk tersebut pernah mengunjungi rumahnya beberapa kali dan ekoran hal itu menyebabkan anak-anaknya mengalami simptom ketakutan. Katanya, ketika beliau menetap di kawasan sekarang ini, anak perempuannya belum lagi dilahirkan. Sebaliknya, apabila anaknya itu berusia setahun lebih, bermula episod sedemikian apabila makhluk yang dimaksudkan sering mengunjungi rumahnya setelah anak gadisnya berusia 10 tahun. Katanya, berikutan kejadian itu menyebabkan kesihatan anak gadis beliau terganggu. Dia sering mengalami masalah demam. Kadang-kadang dia takut untuk tinggal di rumah dan untuk ke sekolah. Beliau agak dia telah melihat makhluk gaib itu. Menurut Pak Awe, apabila anak gadisnya tiba di sekolah, anak gadisnya tidak dapat masuk ke dalam kelas dan apabila pulang dari sekolah untuk terus masuk ke dalam rumah, anak gadisnya itu tiba-tiba berasa lemah seluruh anggota badan secara luar biasa. Menurutnya, sering dilihat oleh anak gadis beliau, makhluk terbabit sering menjelma di setiap penjuru rumah ini, malah kerap kali muncul di hadapan laman rumah. Beliau tidak mengetahui kejadian berkenaan kerana hanya dialami oleh anak gadis beliau itu sahaja. Katanya, anak gadisnya memberitahu bahawa beliau melihat jelmaan lembaga perempuan tua dan kadang-kadang seorang lelaki tua sering berkunjung ke rumahnya. Lelaki tua tersebut katanya memakai jubah dan ketayap seperti seorang alim. Manakala kakaknya juga berasa takut untuk keluar rumah ekoran jelmaan makhluk itu. Bukan itu sahaja, kakaknya juga akan berasa seperti ada sesuatu yang kelihatan setiap kali tinggal di rumah seorang diri. Menurut Pak Wei, tapak rumah berkenaan adalah pusaka peninggalan orang tua. Walau bagaimanapun, beliau tidak menolak jika ada sesuatu yang cuba mengganggu keluarga beliau oleh perbuatan yang tidak masuk akal itu. Beritahunya, kejadian yang dialami pada bulan Oktober tahun 2008 itu menyebabkan anak gadisnya enggan ke sekolah kerana bimbang bertembung di jalanan pula. Begitu juga dengan anak lelakinya juga mengalami perkara yang sama sebagaimana yang dialami oleh kakak-kakaknya. Kadang-kadang mereka akan berasa berat seluruh tubuh, malah berasa seram bulu roma apabila berada di rumah. Sementara itu, anak tiri Pak Wen, Najibuddin Aziz, mendakwa beliau sering berasa takut yang amat sangat. Sedangkan beliau sendiri tidak mengetahui apakah yang menyebabkan beliau mengalami hal yang sedemikian. Berikutan timbul hal yang sedemikian, beliau cuba mendapatkan pandangan pihak pengamal rawatan tradisional yang memaklumkan bahawa kejadian berkenaan disebabkan pertalian keluarga terdahulu. Malah ada juga yang menyatakan rumah berkenaan menjadi tempat persinggahan makhluk terbabit.
Apabila ditanya, adakah beliau dapat melihat makhluk tersebut? Beliau sememangnya tidak dapat melihat makhluk yang dimaksudkan. Makhluk apakah yang menyebabkannya sering di dalam ketakutan setiap kali berada di rumah berkenaan? Beliau dapat tahu dari tindakan deria tubuhnya yang dapat menangkap kehadiran makhluk terbabit. Ini katanya, setiap kali kehadiran makhluk gaib itu, beliau akan berasa sesuatu yang agak seram dan dirinya bagaikan tidak selesa dengan situasi itu. Katanya beliau pernah bermimpi diubati oleh seseorang secara gaib dan setakat ini sudah dua kali beliau mengalami mimpi yang seumpamanya. Menariknya, kehadiran makhluk yang cuba untuk mengubati beliau itu bukannya pada malam hari. Sebaliknya, di siang hari, terutamanya apabila beliau tinggal seorang diri di rumah. Jika kehadiran makhluk tersebut sekadar untuk memberikan ilmu, beliau sedia menerimanya jika ilmu tersebut memberikan manfaat dengan tidak memudaratkan diri beliau. Kalau ilmu tersebut mengkhususkan beliau sesuai sebagai bomoh, beliau juga bersedia menerimanya. Katanya, makhluk tersebut memberitahu supaya beliau membaca sepotong ayat sebelum kehadirannya. Apabila membaca ayat tersebut, makhluk terbabit akan terus datang. Menurutnya, sejak kebelakangan ini sahaja beliau seperti dapat mengawal dirinya dari unsur ketakutan. Sebelum ini, kalau beliau keluar rumah untuk ke warung kopi sekalipun hanya dalam kadar sekejap sahaja dan beliau akan bergegas pulang secara tergesa-gesa kerana berasa dalam ketakutan. Manakala bagi anak perempuan Pak Weh Nuraini Ismail, pelajar sekolah Datuk Abdullah Hamid I Pasir Mas Kelantan berkata, makhluk tersebut telah dihantar oleh seorang bertaraf haji dari keluarganya supaya mendekatinya. Apabila ditanya bentuk makhluk yang dihantar itu, beliau tidak dapat memberikan gambaran sebenarnya. Katanya, makhluk tersebut adalah seorang lelaki datang menemuinya pada waktu malam dalam bentuk mimpi. Ketika kehadiran makhluk yang dimaksudkan, tubuhnya berasa gemetar dan ekoran dari itu, beliau sering dalam ketakutan. Makhluk tersebut datang ke rumahnya semata-mata untuk menemuinya bukan sahaja pada waktu malam hari. Namun, pada hari-hari tertentu, makhluk yang dimaksudkan akan hadir pada waktu pagi, terutamanya ketika beliau ingin ke sekolah pada masa-masa terbabit iaitu jam 7 pagi. Apabila mengetahui makhluk tersebut ada di kawasan laman rumahnya, beliau tiba-tiba berasa gemetar dan tangannya pula berasa sejuk yang amat sangat. Makhluk tersebut mula datang menemuinya pada tahun 2007 dan sehingga kini makhluk tersebut masih mengunjunginya beberapa kali. Menurut Nur Aini, kalau lazimnya makhluk lelaki pernah datang beberapa kali di rumahnya, makhluk yang perempuan pula sering menunggu kehadirannya di sekolah iaitu jam 7 pagi. Bermakna, ketika beliau tiba di sekolahnya, makhluk perempuan itu sudah menunggunya. Jika makhluk terbabit datang ke sekolah, makhluk itu akan menunggunya di sebuah jendela bilik darjah sambil memerhatikannya sedang belajar di dalam kelas. Malah pada ketikanya, makhluk terbabit setia menunggunya sehingga pembelajaran tamat dan semasa waktu pulang dari sekolah. Makhluk ini sering datang pada waktu pagi dan waktu petang beberapa kali. Menurutnya, beliau nampak dengan jelas makhluk perempuan itu berambut panjang dan berpakaian serba putih tetapi tidak bertudung sambil sedang mendukung bayinya. Tambahnya, kedua-dua makhluk lelaki dan perempuan amat jelas dilihatnya. Malah jika makhluk berkenaan ingin mengajarkannya ilmu bomoh khususnya hal-hal yang baik, beliau sanggup menerimanya dan akan menolak jika sebaliknya.